Hai guys, guys, welcome back to Yuski's Diary. Kita lagi di bandara, mau kemana? Lihatnya nanti. That's my baby, this my love. Touch you slowly, love how you hold me. I was a player, there was the old me. Kita lagi mau swap dulu guys, swap antigen di bandara. Hai mbak. Suka jidat mbak aja. Ouch. Mana? Berkaca-kaca gengs. Kamu? Sini aku yang pegangin. Nafsu amat lu. Gelap say. Yuk. Cika siap, Cika bisa Cika. Sakit. Apanya? Hidung aku. Ya, maksudnya ke kanan. Terserah deh, aku pasrah. Ya, ya. Siap ya, paling nampak dalam, tangan, maaf ya. Dari tadi lo dibilangin, ih. Ini emang begini. Jadi Cika jalan-jalan di airport sukanya tuh kalau resletingnya di bawah. Biar seksi biar aja gitu. Udah, bye-bye. Hi, so we just did swab. 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 Jadi si Cika takut nih dia positif. Anjir, kamu dibilangin, ih. Soalnya aku udah lama gak swap gitu loh. Nervous sekarang nih guys, nervous. Aku nervous. Coba kita bakal mana. Kamu gak ada surprise buat aku, Valentine's Day? Gak ada. Aku selalu tidak di surprise-in dan dia tidak pernah berhasil surprise-in aku, kenapa ya? Capek anjing, surprise-in terus gagal. Oh, udahlah. Terus udah pernah lagi. Kalau gak gagal udah pernah. Apalah ya, aku tuh yang receh ini. Iya makanya. Inisiatif dong yang swab tesnya. Takut ih. Takut aku ditinggal juga. Kenapa? Gara-gara? Siap. Gara-gara kamu enggak pernah berhasil ngasih surprise ke aku. Bapak, aku udah ngerti kan cara buka IHK kan? Iya, kembali. Kakak juga sudah ngerti kan? Dan hasilnya? Hasilnya gimana? Kita berangkat. Yes. So many questions that I wanna ask, but I can find the reasons why. Yeah. You always find a small excuse to leave. What's your excuse? Yuk, mamam yuk. Yumi kamu di sebelah sana. Enggak social distancing kan? Aku nggak mau social distancing sama kamu. Oke guys, kita sekarang mau take off dulu sini dong. Nah, udah. Mas, mau beli kamu sih sebenarnya?
Tongsis belum buka konter ini ya, Kak. Saya pengin beli tongsis kayak gini susah banget. Ada sih sini konter handphone-nya belum mana? Buka. Oh gitu. Nanti jam 8 baru buka deh. Di sini enggak ada, Mas. Mungkin ada. Baru gimana sih? Oh, kalau tahu sih kalau sekarang banyak yang ada. Tapi Bali bagus ya? Bagus. Terima kasih, Mbak. Aku baru pertama kali ke Bali. So, si romantis kembali beraksi. Yo, lihat yo, dia mau ngapain? Hayo. Cika, kamu kemana ini? Cika, mau kemana? Mau kemana? Apa? Nggak kedengeran sini? Mau dijelasin mobilnya seperti apa? Ya, bukan Alphard guys, tapi sedangkannya lebih menarik. Oke. Jadi ini Biggie. Oh. Kita jelasin dari depan ya, Mbak. Oke. Yeah. Ini magic kan, Mas? Manual. Oh my god, kamu nyetir. Terus? Gak apa ya, sama-sama. Pernah nyetir PW sebelumnya enggak? Enggak. Enggak. Jadi yang beda ini Biggie mundurnya. Reverse-nya. Hmm? Untuk mundur, ini diangkat, Mas. Ini ada knob, ini diangkat. Habis itu kayak gigi satu itu buat mundur. Ah, oke. Kalau ini nggak diangkat, dia bakal gigi satu. Oke. Okay. Lainnya sederhana sih, sama aja kayak mobil biasa. Oke. Okay. Kita lanjut ke belakang. Nanti ada storage. Ada dua kursi sama satu meja. Oke. Okay. Cooler box. Cooler box dingin belum? Mau pakai apa? Aku mau pakai ada daging. Ada cooler box guys buat wine atau wine cukup nggak ya? Enggak. Ya. Di sana ada kulkas. Bisa dibuka nggak, Mas? Bisa. Jadi ini udah ya? Udah. Terus gimana ini? Ini apa ini? Ini dulu deh. Okay. Jadi ini semua panelnya untuk kelistrikan. Ada lampu, ada pump buat air. Kalau mau mandi di sana bisa. Oh. Oke. Okay. Aku gagal fokus nih ngerekamnya. Kayak ngebleng-ngebleng deh. Guys, kita masih sebenarnya sih gua agak kurang suka karena ribet. Nah, gua yakin Yumi ini suka banget karena Yumi tuh suka keribetan. Oke. Okay. Dinyalain dulu interrupternya baru pemakannya bisa dipakai. Oke. Okay. Di sini ada ada alat makan sama alat masak. Beli Indomie. Dan telur. Oke. Itu apa yang terjadi? Di atas ini ada awning. Jadi itu kayak tenda samping gitu. Oh. Jadi tinggal dibuka buka. Itu sang Yumi gila. Ini mah Yumi banget. Semuanya aku tinggal nge-wine. Udah jadi belum? Oke. Oh ya. Tangki bensin sore. Bagus ya? Iya. Makasih. Lagi yang gimana? Kabarin. Iya. Ya. Oke. Okay. Have fun, guys. Bye. Yay! Guys. Akhirnya ini tuh yang aku impikan. Semoga Yumi suka. Kita lihat ekspresi Yumi. Makasih. Makasih. Seneng enggak? Ya. Kita sekarang Yumi mencoba untuk menjadi supir bus. Yumi. Enggak, itu moncong depannya tuh pendek sayang. Kamu
kamu kenapa maju? Ah! No, gak bisa, Yumi gak bisa. Demi apa? Yumi ini gak ada setelannya kayak ini loh. Lewat. Ih, kamu ini bikin parno ih. Ini moncongnya pendek banget loh, Cik. Let's go. Yeay. Oh. Sorry, udah lama gak mau manual. Aku kayak sekitar 1 jam lah buat latihan dulu. 1 jam udah nyampe kali. Kan 2 jam ini. Oh my love. Kasih tahu dong ke orang-orang gimana rasanya. So, kamu tau gak aku selalu pengen bawa bus. Itu pertama kali aku bawa, jadi aku excited banget. Terus? Aku udah berharap ininya lebih gede lagi, jadi kayak bobo gitu. Ya kalian tau lah ya, kalau room Yumi itu di mana-mana pun sukanya ribet dan gak ngerti, aneh-aneh aja ya. Oke, terus lanjut. Pokoknya semakin aneh aku semakin suka. Oke. Terus, gak tau, aku seneng aja. Cipit apa nih? Cipit lagi bawa bus. Iya. Don't meet me in the crowd. Everything is allowed. Your mind is running wild, but we'll do it my way. Besok pindah ke Balinya, ke Ubud. Makasih, Bu. Oke, sekarang udah nyampe dan kita mau bikin tendanya di sini dan lihat pemandangannya dong. Oh my god. Nanti kita tidur di sini, guys. Kita harus mempersiapkan ini semua. Seneng gak? Seneng banget. Oke, sekarang kita mau buat tenda dan tempat tidurnya. Kita lihat siapakah yang pintar dalam hal ini semua. Pasti gue lah, anjir. Jadi di sini aku udah ini buat wine-nya, aku udah ini apa sih namanya? Jadi ntar malam aku mau nge-grill, mau masak. I woke up in the middle of the night. And I wondered how you always write. Ya, sepertinya lama sekali bikinnya, guys. Gets me. I couldn't see what you saw in me. Ooh, na na na. But you showed me how to believe. Still gets me. I can see you're hiding.
something, and I'll never understand how you saw it coming. Oh, but I will love you for it all. Yeah, I will love you for it all. Jadi guys, aku kemarin sebelum Yumi keluar top 5 dari INTM, aku tetap bangga sama kamu sayang. Janji. Meskipun aku tetap nikahin kamu. Bukan. Oh, okay. Meskipun orang-orang pun tahu kamu lebih bagus daripada Jaka Pincir. Oke. Okay, jadi gibah dong dia. Jadi guys, apa namanya? Nih. Aku buat kaos, lihat deh. Apakah kalian tahu ini apa? Terus ini apa? Ini kaos kapal gitu, coba kau pegangin, pegangin dulu. Dadah, Yumi Kwandi. Terus kalau yang ini, ini ceritanya mau bucin tapi nggak mau kelihatan bucin gitu loh. Chika Kitsuki. Nah ini punya aku. Nah, tada, dadah. Aku juga mau kecewas. Yuri Yumi ini stop dulu, kita foto-foto dulu Yumi. Oh iya. Emang ya masyarakat Indonesia hobi banget. Nah, yuk foto. Bye guys. Oh, and I'll never understand how you saw it coming. Oh, but I kamera roll, action in 5, 4, 3, 2, Lunu! Halo models, ayo balik lagi kita ke challenge berikut. Nyempil. Oke. Apa kalian sudah siap menjalankan challenge ini? Nanya dong challenge apa? Oh iya, challenge apa? Challenge kali ini adalah kalian harus photoshoot terjun dari tebing, ya. Siapa yang tidak mati itulah pemenangnya. Oke. Okay. Yang pertama, Gea. Ikut Mami. Mami. Gea, apakah kamu sudah siap? Dengan kematian ini aku siap. Oke. Oke, Gea. Oke. Jangan lucky shot lagi ya. Oke. Kamu harus bisa. Kamu kan Zakat tiga. Kamu harus siap. Kalau patah, Gea, ya di sini kalau kamu mati atau nggak kalau kamu patah-patah badannya, failed, oke? Kamu udah kalah. Siap kak? Oke, Gea. One, two, three, action! Action? Mau waktu kamu dimulai? Dimulai. Your time starts now. Oke. Okay. Gea! Ya ampun, gue gelinding dia! Gea! Kamu mati! Oke, guys! Gea mati ternyata, guys. Oke, okay. Challenge kali ini Gea gagal. Dia sudah punah. Gea sudah. Kamu jangan gitu dong, aku lagi serius nih. Aku kameramen yang gak profesional. Oke, okay. Sekarang Ilan! Ilan! Sini, sini Ilan. Ilan, apakah kamu siap? Siap, Kak. Kamu jangan sok cantik ya nanti ya pas terjun. Ini soalnya terjun loh, jangan cantik-cantik muka kamu. Kalau bisa takut, takut aja gitu loh. Lepasin, lepasin Ilan, oke? Okay? Oke, okay. Yaudah, oke. Okay. Satu, dua, tiga! Ilan! Eh, di sana! Ilan! Kenapa?
guys. Oke, okay, Ilan kamu keluar, out, oke? Okay? Gak ada nolongin sendiri. Oke, okay? Okay, guys, jadi kakinya Ilan udah copot. Dia sedang berusaha pulang sendiri dengan kakinya yang copot. Oke? Okay? Kakinya di bawah gak, Kak? Gak tahu, terserah dia deh pokoknya. Oke, okay, Audrey! Audrey! Iya, Kak. Kuku kamu kenapa, Tri? Kuku kamu kenapa? Udah patah nih semuanya, udah gak ada kuku. Soalnya aku tiap hari belajar motongin kuku, jadi aku gak ada kuku lagi. Oke, okay, gak penting. Sekarang mau pulang. Oke, okay? Kayaknya kamu udah bakal mati sih. Kayak kelihatan udah kamu udah bakal mati. Oke, okay? Terima kasih Audrey. Udah ada di Next Top Model. Kamu tidak bisa menerima challenge ini. Baik. Dadah Audrey, salam buat mama papa ya. Oke, okay. Okay, next. Siapa ya? Siapa yang aku tahu? Siapa yang? Tar dulu guys. Aku lupa nih. Oke, okay, terakhir ya. Yumi. Yumi. Maju. Oh. Maju. Oh, aku maju. Oke. Okay. Yumi, kamu lihat kan? Kalau teman-teman kamu udah gugur semua. Jadi ini sisa kamu. Kalau misalkan kamu gugur juga, ya udah. Gugur anjing di sini. Gak ada guna. Oke. Okay. Yumi. Siap? Siap. 1, 2, 3. Jangan. No. Kamu harus aku selamatkan. Kamu harus aku selamatkan, Yumi. Oke, okay, guys. Jadi pemenangnya adalah Yumi. Karena Yumi saya selamatkan. Tidak boleh mati seperti Ilan dan lainnya. Dan lainnya. Tidak boleh. Oke. Okay? Jadi Indonesian Next Top Model 2021 ini pemenangnya adalah, ya udah, kalian tahu lah ya, orang semua udah mati. Kok kamu pengumumannya kayak pengumuman berita news apa gitu? Kayak corona anjir. Oke, tahun 2020 sensus penduduk hari ini adalah jumlahnya sebanyak ini. Aman. Kasian deh, Ilan, gue tolongin aja Ilan ya. Yaudah. Ilan cantik soalnya. Anjing. Ilan. Ini.